Assalamualaikum, halo Pak. Hidup semuanya, dan balik lagi di channel Epic Gaming yang kali ini hari kelima. Ingat, hari kelima ada equipment arkane. Kayaknya kalau dari tier listnya, ini adalah equipment tier list tertinggi, teman-teman, yang bisa kita beli. Ingat, bisa kita beli di event 7 day login, tentunya di game Dynasty Origin, pionernya lagi. Coba teman-teman semuanya sabar, gue baru login juga, ini gue baru lanjutin story lagi teman-teman ya. Woods langsung meninggal, lihat. Sumpah coy, ini game ejet banget guys. Gue gak tau nih tamatnya gimana sih coy, kayak storynya ejet, apa-apanya ejet, kayak ya Allah gue gampang bener. Tapi kalau PvP jujur susah. Susah PvP jujur anda susah guys. PvP-nya gue kalah mulu di arena coy. Orang-orang udah pada hoki-hoki dan GG-GG banget teman-teman. Dan hari ketujuh, event hari ketujuh. Eh kok hari ketujuh, hari kelima kocak. Hari kelima. Oke, ini kita klaim dulu. Oke, ini banyak yang ini ya, banyak yang udah selesai juga. Oh, langsung selesai. Dan ini hadiah tawarannya. Ini yang gue incer banget, yaitu adalah peti equipment arkane opsional teman-teman. Totalnya sih ada 4 item ya. Kalau lu nyalain 4-4-nya kan ada bonus statistiknya ya. Apakah selanjutnya akan keluar terus guys? Misal hari kelima, hari keenam besok juga muncul satu tuh. Tuh muncul satu. Apakah di hari ketujuh akan ada 2 peti equip arcane lagi teman-teman, buat jadiin full satu set? Gua gak tahu teman-teman ya. Tapi intinya hari kelima udah muncul, jadi gua akan beli. Harganya emang lumayan mahal, 4.000. Itu lumayan banget. Tapi arcane cuy, kayaknya kalau gue lihat-lihat secara tier list ya di game ini, kayaknya arcane paling GG wepret guys. Contoh kayak gue gini ya, ini kan kemarin legend ini ya. Ini kan disebutnya legend kan guys. Apa sih? Gue ada 11 itu cok. Banyak gue. Bisa dipakai dong. Berarti ntar dulu perbaiki ini apa sih artinya? Wah gue gak ngerti lagi. Pokoknya gitu dah. Ini kan legend kayaknya ya. Ini kan equip legend. Terus kemarin nih, ini kan equip mythic. Nah yang sekarang yang terbaru itu equipment equipment arcane teman-teman. Berarti gua akan ngambil topi aja nih buat ngepenuhin si Sun Quan gua ya. Arcane equipment. Nah kayaknya arcane ini udah paling tingginya sih. Ini buat apa sih guys? Gua banyak banget harta, gua nggak ngerti deh. Gua takut salah pilih. Ini apa? Coba buka-bukain deh. Oh yang gift code Liu Bei. Arkane, gue lupa tuh, belum gue buka kan. Gue milih topi aja deh. Iya, gue beli topi buat Sun Quan gue. Bede, gelo guys. Banyak harta gue loh, tapi gue masih takut buka-bukanya, takut salah guys. Ini apa ini? Coba satu dulu, gue takut salah nih. Itu fragment apa jadi satu item tuh? Gue salah, takut salah kan. Coba, tadi dapat senjata mitik ya. Coba taruh di sini, ganti. Tuh nggak ada, berarti tadi tuh berarti yang ini tuh shard ya. Fragmentnya. Oke, ini fragment teman-teman. Oke, kalau fragment sih buka aja langsung all in kita. Tapi butuh 100 juga belum tentu bisa sih. Mending kumpulin lagi aja deh. Nah, kalau kayak gini berarti ini bukan fragment ya. Oke, gua paham guys, jangan salah pilih guys ya. Berarti sepatu 2 deh, 3 deh buat menuhin semua. Sepatu 3. Terus ininya juga 3. Helm boleh, baju aja deh. Baju 3. Ah, ini bisa jadi satu full set nih. Akun gue bisa jadi satu full set, guys. Tenang aja walaupun kemarin bikin kesalahan ya. Tuh. MC-nya jadi. Oh iya, MC gue juga udah berubah outfit. Jadi kayaknya game ini tuh nggak bisa ganti MC, cuman bisanya outfitnya ganti kan. Ini kan awalnya kayak gini ya. Yang biasa kan, yang outfit cupu. Nah, kemarin tuh dapat outfit ini, cuy. Tuh, dapat baru, kayaknya nanti bisa berubah lagi jadi kayak gini. Tuh, jadi apa nih outfit fable? Apa ini? Outfit fable. Dapatnya dari mana, cuy? Hah? Enggak tahu gua. Banyak banget. Oh, outfit fable. Ada tipe-tipenya gitu loh. Ini apa? Arcane outfit. Fable apaan, guys? Arcane kan tier arcane ya. Fable enggak tahu gua. Arcane outfit. Tuh, ini apa? Mythic outfit. Tuh, outfit mythic. Wih, banyak cuy. Kostum gold ini kayaknya legend. Ini kayaknya legend. Legend kayak biasa aja deh. Ini epic. Tuh, ini kayak rare atau merah, ini epic. Jadi kayaknya paling GG fable sama arcane GG mana, guys?
antara dua itu deh kayaknya, Fable sama Arcane itu kayaknya yang GG-GG-nya teman-teman. Tapi gua nggak tahu dapetin dari mana untuk yang Fable, tapi gua gratisannya dapat yang kayak gini teman-teman. Oke, lumayan nih, jadi full set nih akun gua guys, GG cok. Tuh, nanti gua fullin lagi deh, gampang di offline ya. Nanti gua fullin lagi aja, tenang. Tuh, jadi GG akun gua guys, jadi full set kill euy. Oh, jadi GG anjay. Siap bantai ini mah. Siap, siap bantai-bantai. Tadi belum dibuka ya? Yang equipment mythic udah belum sih? Equipment arcana, aduh gua lupa deh. Bentar. Udah dibuka belum sih? Udah belum sih guys? Ini ya? Oh iya, oh dipakai sama siapa tuh? Udah dipakai sama orang lain, kocak. Yaudah intinya udah dipakai. Yang penting intinya udah dipakai, gua taruh ke Sun Quan ya, biar Sun Quan gua OP karena gua pengen coba Sun Quan all carry us teman-teman ya. Di sini Sun Quan gua mau bikin gua carry us. Lalu ada apa lagi? Hadiah login hari kelima, wih free cuy. Widih, nanti hari keenam dapat ini dapat apa nih? Wih, ini equip apa lagi bro? Peti equipment Fable opsional. Eh cuy, Fable sama Arcane levelnya tinggi mana sih guys? Ini apa? Peti hero Fable. Wah, hero Fable. Hero apa ini bro? Wei Su. Wah, ada dari Wu juga. Namanya siapa? Sunce. Oh, Sunce dari Wu guys. Warlord mateng, 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 mateng. Wih. Eh cuy, ntar nih di game ini tuh tier listnya gimana sih guys? Ini ada Fable guys, ada baru lagi cuy. Di gacha kan gak ada Fable guys. Nih coba ya, kita gacha lagi ya, karena kan tadi udah dapat kupon gratisan kan. Ada 95 tuh, nih gacha dulu sekali. Eh cuy, ini game gimana sih tier listnya? Kok sekarang ada tier list baru lagi Fable guys? Pilih Wu, gue mau all in Wu soalnya. Tuh di sini gak ada Fable guys. Cuman Wu Arcane, Epic, Rare, War Legend. Tuh nggak ada, kayaknya ada tier list baru gitu deh. Apa itu tier list limited ya? Gua nggak tahu ya. Kayak lumayan dapat legend Zhou Yu. Gua nggak tahu ya itu maksudnya gimana. Ada hero Fablet lagi. Tapi gua penasaran, pengen punya cuy. Tapi harus hari ketujuh, nanti tungguin ya. Hari ketujuh gua akan ngambil yang Wu dong, karena gua kan udah all in main Wu ya. Semoga aja ya nggak busik. Wih. Oke, dapat mythic lumayan. Sun Luban. Oke lah. Gak apa-apa, kayaknya gak kepake juga. Tapi gak apa-apa buat koleksi, lumayan. Oke, moga dapat Arcane. Ya, dapat Hero Legend lagi, Xiao Qiao. Lumayan. Oke, dapat Rare aja, sampah teman-teman. Please Arcane, please mau naikin kultivasi guys. Buat naikin kultivasi. Alah, gak dapet cok. Ah, gak dapet teman-teman. Gak hoki. Dapat dari mana ya Arcane? Fablet itu ya, gue jadi penasaran deh. Ini apa sih hero rekrut terbatas nih apa? Oh ini apa bro? Kayaknya ini deh guys. Iya deh, kayaknya tuh Arcane Fablet deh guys. Hadiahnya apa? Hadiahnya Divine Hero. 1 dari 20, banyak amat. Ya tapi mitik mah biasa. Bukan Arcane, bukan apa. Ini apa? Peti Hero apa ini? Mitik ya? Ini mitik ya guys ya? Kalau warna kayak gini mitik ya? Ini mitik guys. Kurang. Itu Arcane dari mana ya? Ada hero Arcane cuy. Nih. Coba kecik hadiahnya bisa gak sih bro? Ini kan Arcane. Ini Fable nih. Wah, hero-heronya ini cuy. Tuh. Cara dapetinnya dari mana ya? Gue jadi penasaran deh. Coba gacha ya. Gue punya 12 kupon tuh cuy. Eh gimana sih? Oh 0. Ini yang 12 apa? Peti Divine Gold General Comment Opsional. Apa itu? Gue punya 12. Apa isinya? Oh, coba buka 10. Oh jadinya pilih dulu baru buat jadi kupon gitu ya. Oh, jadi kita gak bisa gacha nih. Kita bisa gacha yang Fable. Coba ya. Cobain ya. Gue gak tahu persentasinya gimana. Apakah gue bisa dapat hoki Fable ini guys. Gak tahu nih, gak ada persentasi nih. Game tuh agak kocak guys. Gak ada persentasi gacha anjir. Untuk kayaknya itu deh, 39% untuk Fable Warrior dan 0,20% untuk Fable General. Jadi 0,25 kalau gue mau dapetin karakter Fable. Bismillah, semoga aja 10 hoki. Bapak dia jadi hoki cok. Cuma dapet fragmennya anjing.
cuma dapat fragmennya doang teman-teman, dan ya gue kagak oke lah intinya kayak gitulah. Isinya apa sih ini, apa? Oh ini yang tadi, ini yang kupon. Nah, ini apa? Oh wih wih wih, keren coy, dapetnya dari mana ya? Yang Wu mana, yang Wu, yang Wu, yang Wu mana, yang Wu? Oh yang ini ya, Wu ini bapak-bapak ya. Oh yang Wu bapak-bapak, jelek guys. Sama dua sih, oh ada dua guys, ada Sunca sama bapak-bapak cok. Nih sama dia, nih sama siapa sih namanya? Huang Gai. Huang Gai. Sekilas kayak mana coba kalau karakter Fable? Anjir, GG juga dia. Skill biasanya doang, belum ultimate loh. Ini ultimate, mighty. Anjir. Heh, Fable nih karakter apa, bro? Anjing ditabrak, ditabrak sama sama Tronton anjing. Wah, apa? Eh, ini apa lagi nih? Skill Vagan, Vagalan. Apa ini? Skill anjing banyak banget, cuy. Wah, gila. Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip guys, mirip-mirip guys. Wih, keren, cuy. Eh, cara dapetin Fable gimana? Coba-coba yang Sunce, yang Sunce. Yang Sunce, yang Sunce, yang Sunce. Aja gue penasaran, guys. Coba hari ke-7 nanti, hari ke-7 ya. Hari ke-7 kita review ya. Oke, okay. Itu skillnya biasa karena itu skill biasanya. Ini skill Mig, Migit, Mike. Wajir. Susano. Wah, keren ini, bro. Hari ke-7. Anjing gue gak sabar, cuy, hari ke-7, guys. Eh ini kayaknya guys di game ini ya Fable kayaknya tiernya paling atas deh. Jadi Arcane baru Fable tuh paling atas kayaknya guys. Ini skill yang terakhirnya. Anjir. Wah. Kemarin gue bangga punya Arcane, sekarang ngeliat hero Fable, gue makin gak sabar untuk nungguin hari ke-7 teman-teman ya. Ketik di kolom komentar lu suka, lu boleh like, gak suka juga boleh untuk di dislike. Tungguin hari ke-7 guys. Ya hari ke-7 gue gak sabar nih ngeklaim hero Fable yang tentunya akan fraksi Wu yang gue ambil. Ketik di kolom komentar, gue mau cabut, bye-bye. Gege coba.